Hari ini pemerintah provinsi sampai dengan besok menyelenggarakan pasar murah. Nah, tujuannya adalah untuk menyediakan suplai bahan pangan pokok secara cukup. Jadi hari ini kita bawa 6 ton beras, kemudian 600 rak telur, kemudian ratusan potong ayam, juga bawang merah, bawang putih, kemudian sayur-sayuran. Nah, tujuannya adalah agar suplainya tersedia cukup. Dan harganya, ini alhamdulillah sudah mulai turun. Untuk beras premium yang biasanya di pasar kemarin 75, sekarang sudah di 65.000. Nah, kemudian yang SPHP dari Bulog, yang biasanya 50.000, sekarang sudah 48.000. Bawang merah juga begitu, yang biasanya di kisaran 25-30, hari ini sudah turun di 20-22 per kilo. Nah, hari ini kita bagikan gratis dengan diskon penuh untuk yang masyarakat sudah terdaftar di kelompok miskin. Kemudian yang masyarakat biasa kita beri diskon 10%. Nah, ini dalam rangka menstabilkan harga, sehingga harganya sudah bisa mulai kita kendalikan. Jadi dari hari Senin kemarin di beberapa kabupaten juga sudah pasar murah. Nah, besok di Mamuju dan Polewali Mandar di hari Jumat besok. Jadi hari ini provinsi, Kamis dan Jumat, besok hari Jumat di Mamuju dan Polewali Mandar. 3 kabupaten yang lain sudah hari Senin kemarin. Ye, gitu.